Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Kak, di dalam ada Bu Salma sama Mas Arya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Permisi. Maaf, Ibu. Ibu Lisa ya? Iya, ada apa ya? Saya ketitipan surat, Bu, buat Ibu. Ini dari... Ini apa ya? Iya, Ibu. Ini tadi dari siapa ya? Oh, orangnya nggak bilang, Bu. Tapi mungkin masih ada di luar. Lagi tuh orang. Dia tuh orangnya. Aja. Saya tahu saya ganteng, motor saya keren. Tapi kalau mau kenalan, gak gini juga caranya, Mbak. Maaf, saya salah orang. Maaf. Gak usah malu deh, Mbak. Atau nama saya. Di situ ada nomor HP saya. Tinggal telepon aja. Kalau saya nggak sibuk, pasti saya jawab. Walau Mbak agak tuan dikit, tapi nggak apa-apa lah, bertemanan dulu. Makanya dibilang agak tua. Saya tua sih. Enggak kok. Wah, hebat kamu. Ini siapa? Hai, Kak. Ya udah, Pak Leta, kita pulang dulu ya, capek kan? Ya udahan dulu mainnya ya. Tapi aku lapar, Ma. Merah, kamu sama Valeta tunggu dulu di sini ya. Aku ambil makanan yang dibawain Mama. Gak usah, Pak. Nanti Valeta biar makan di rumah aja. Jangan. Nanti Valeta masuk angin. Tunggu ya, oke? Okay? Tunggu ya. Ya, Om. Om Farhan baik banget ya, Ma. Papa kan udah jarang ngajak aku main, Ma. Untung ada Om Farhan. Valeta, kita duduk dulu yuk. Ini biar Mama simpan aja ya. Nanti takut hilang. Ya.
Kita duduk sini aja ya, sayangnya. Ya. Capek ya, nak? Tunggu ya, lapar ya. Ini makanannya. Makasih, Pak. Kamu suapin aja Valetanya biar gak berantakan makannya. Baik. Wow. Ada ayam. Valeta haus ya? Iya. Oh ya udah, bukain dulu ya. Kamu suapin aja. Minumnya pelan-pelan. Makasih Om Farhan. Oke. Gimana, enak gak? Enak. Perutnya bunyi. Ma, suapin dong, Ma. Om Farhan makannya nanti aja. Jangan, Om. Tadi kan Om Farhan bilang kita gak boleh telat makan. Tadi kan perutnya bunyi. Bu Salma, Nak Arya, ada yang mau saya bicarakan. Iya, silakan masuk. Bu, Valeta udah pulang kan? Valeta... Lagi pergi sama kamera. Mira bukannya ke Bogor sama Pak Farhan ya? Ya mana saya tahu. Soalnya tadi kamera sama Pak Farhan datang ke sekolah. Ini apaan sih? Ngakunya meeting ke Bogor. Duh, Arya, ini alasan klasik banget deh. Jangan-jangan Farhan itu cuma mau deketin Valeta, dia mau ambil hatinya Valeta. Mi, ya udahlah Mi. Mungkin mereka itu lagi meeting cuma sebentar doang. Dan Mami gak usah mikir yang aneh-aneh. Lagi pula kita kesini ada tujuan yang baik. Jadi Mami, tenangin, sabar ya, oke? Jadi sebenarnya datang kesini mau bicara masalah apa ya, Arya? Sebenarnya saya kesini ada tujuan baik, Bu. Saya mau rujuk sama Mira. Baguslah Nak Arya berniat rujuk. Aku gak mau karma yang terjadi padaku berulang ke Mira. Kalau masalah itu, sebaiknya kita tunggu Mira pulang ya. Karena yang bisa mengambil keputusan, Mira. Arya, kamu yakin masih mau rujuk sama Mira? Iya dong, Mi. Sudah sampai.
Pak, sebentar saya bangunin Valeta ya. Valeta sayang, bangunin. Jangan-jangan, kasihan kalau dibangunin. Biar aku yang gendong Valeta. Iya, Pak. Pulang kak, ya ampun sampai ketiduran gini pasti happy banget ya tadi mainnya. Kak, di dalam ada Bu Salma sama Mas Arya.